Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki wonten dalemipun Pak Winarko Ibu Lusiati dalam rangka pernikahan putrine Mbak Rizky Ratnawati Mas Febda Dias Permana putra saking Bapak Subakat Ibu Watini Asih. Mugi-mugi temanten didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Enggalo pikantuk momongan sing putra soleh putri solehah Allahumma. Sedaya sing rawuh wonten ing dalu punika panjang umur. Kathah rejekine. Sehat awake. Lunas utange. Buanter mesti pas kuwi. Utangnya akeh kabeh. Alhamdulillah ngarep kula nyanyi getuk getuk tapi saire kula ganti nuansane puji-pujian mengajak kepada kebaikan. Alhamdulillah nek pas puji-pujian wong-wong do gak apal, tapi nek lagune diganti getuk mesti kabeh ya apal. Getuk apal mesti ya gitu. Moto ngantuk nyanyi campur sari kabeh sing ning ngene dadi ya apal nek pas puji-pujian ya karo ngene tok. Lah nek pas getok apal tebu digiling dadi kula bojo ayu jare nyepaki tangga bojo elek dik ditlateni sok nek tuwek ayo dipateni. Mangkok semang-semang podo takok plerak-plerok wong lemu raiso ndodok aja ndodok ya aja ndodok engko nek ndodok dileboni kodok. Alhamdulillah luar biasa dalu punika Pak Winarko Ibu Lusiati tamune sing kepareng rawuh kuatah gumun setahun jembleng serendeng penonton campur sari ya akeh tamune ya akeh sing guyu ya akeh tapi sing nanggap kok arang-arang lho. Sapa muni larang gak tapukane lambene ora nanggap ngelok nih. Tapi sambutane panjenenganipun Pak Winarko luar biasa. Kula langsung jujuk duk teng daleme Pak Misni. Niki daleme Pak. Sinten Pak Misni nggih? Daleme Pak Misni yuh jan jedingi renek lampune. Nang jero kerdusan karo ijo-ijo tak kira semangka lah kok bae kompor gas. Isine kompor gas, cet. Luar biasa Pak Misni, tapi hidangannya wih jan marai yo penjenengane Pak Winarko niku hebat nyugui pokoknya orang iman segala macam panganan ditokne wih rawone sambeli kaya remason pedes sampe dereng niku nembe sambeli dereng ager-agere jenange rengginane kisinan kalau sitok teng lodong enek bunder-bunder putih no, tak kira kacang atom bareng tak pangan lah kok kapur baru sih. Tak ulu wae kadung pahitan kisinan no. Tapi alhamdulillah dalu punika didongakne mugi-mugi temanten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma. Ibarat wonten ketoprak, ibarat nenggon lakon ketoprak manten lanang niku ibaratnya kaya panji asmoro bangun. Sing wedok Mbak Rizky niku ibaratnya kaya Dewi Sekartaji manten kakung Panjasmoro Bangun manten putri Dewi Sekartaji niku enten artine sebab apa manten lanang kok Panji Asmoro Bangun. Panji punika pusaka, Asmoro punika katresnan, Bangun punika tangi. Jadi manten lanang duweni pusaka sing senengane tangi. Semono uga manten wedok ibaratnya kaya Dewi Sekar Taji. Dewi niku wedok, Sekar niku kembang, Taji niku entuk.
Jadi mantan wedok Mbak Rizky niku ibaratnya kaya kembang sing lagi seneng-senenge dientup. Kamangka nek kewan sekali ngentup, entupe terus keri. Lah nek Mas Febda sekali ngentup, entupe keri, sesuk isuk ora bingung goleki ning kamar mandi. Ilang. Alhamdulillah nek enten dadi mantan ngeten iki seneng kula kelingan jaman mantan kula biyen. Dasare marang tuwa kula wong ra duwe omahe gunung dadi manten ditemokne bengi. Pas malam pertama kula ceritani hebat. Kula pas malam pertama karo bojo kula sampean ngrungokne mesti merangsang. Ah bojo kula lalah niku lho karo Mbak Yune ditinggali ponakan umur 5 tahun jenenge Yanto. Bu Eyanto kerja neng luar negeri dadi TKW neng Hong Kong. Lah Yanto dititipne bojo kula. Kelete kalih bojo kula neng dia mesti melok. Aku dadi manten lungguh neng kuwadi neng Yanto yo neng sebelahe. Bar dadi manten malam pertama niku lho mlebu neng kamar. Lah kok Yanto lho ndep pipis neng pojokan. Akhire tak akal, aku metu golek obat tidur. Obat tidur tak ublek karo teh jarak 5 menit Yanto turu. Tak junjung. Lah kamar kula karo marotua wedok lak keletan selambu. Langsung tak jeneng ayo to melok Mbah bae turune blek aku arep nyambut gawe aku ngono. Kula kalih bojo kula berasi, marotua keletan kelambu. Bojoku langsung nyedak aku irunge tak demek. Iki weke sapa, Dik? Lah kok bojoku nyauri, "Wekmu, Mas." Janggutku ya ditemek. Lah iki weke sapa, Mas? Aku ya nyauri, "Wekmu, Dik." Lambe kula didemek. Lah iki weke sapa, Mas? Aku ya nyauri, "Wekmu, Dik." Sing terakhir, lah sing abang-abang iki weke sapa? Lah kok marotua nyari, "Weke Yanto wi keri." Bae rong turu. Enek mantu lagi beraksi bareng rungokne karo nyebeng niku pengen dingenekne. Tapi alhamdulillah pengalaman dadi manten pengalaman. Napa mleh jaman taun nek gak salah 97 neng Gok TV kondang-kondange sponsor Irek. Nuwun sewu. Sponsor Irek niku buat laki-laki, buat wong lanang-lanang ben. Heh. Kula jawane ya pengen pas ndelok TV kok ya apa to iki kok Irek-Irek iki kula tuku. Wakeh pisan kula tuku papat. Wah, dinggo ngobengi tak ombe, dinggo karo jogo mesti ngene. Tak deleh meja lah bojoku pas adus. Bingung golek sampo gak enak Irek dikira sampo. Wadus jebar-jebur lah kok Irek dinggo keramas. Metu saka jewedeng tak cedhaki lah kok rambutin juwegrak. Udune sing ngombe aku lah kok kualik. Tapi alhamdulillah punika sedaya ingkang kepareng rawuh luar biasa. Matur nuwun sanget sampun nimbali kula sak kanca. Penyanyi komplit wonten 6 disengkuyung dengan kerawitan apa ki campursari guyon maton percil. Penyanyi ada 6 dari sebelah sana Mbak Dewi Wati, Mbak Punjung, dada-dada, ya, Mbak Dewi Rohmi, terus Mbak Mak Lampir, Mbak Indah, Mbak Indah, Indah, dada-dada Mbak Indah. Mbak Indah, Mbak Deni, Mbak Deni. Ya, juga ada yang satu ini, Mbak Dawil Kasut. Ini Mbak Probori ini luar biasa. Suaranya semuanya bagus, suaranya semuanya baik. Iya. Ibarat kembang, nuwun sewu ibarat kembang. Mbak Dewi Wati itu adalah kembang melati. Harum mewangi sepanjang hati, sepanjang malam dan setiap pagi selalu dinanti-nanti. Itu Mbak Dewi Wati. Sebelahnya ada Mbak Punjung. Itu ibarat bunga adalah bunga mawar yang bersinar makantar-kantar membuat hati menjadi berbingar-bingar. Sebelahnya Mbak Dewi Rohmi itu adalah kembang, kembang kantil, lelelelel. Kembang kantil, siapa yang melirik seorang pria pasti akan terkintil-kintil. Sebelahnya Mbak Indah itu kalau kembang itu adalah kembang anggrek. Kembang anggrek yang bersinar di setiap pagi dan diminati oleh banyak kaum laki-laki. Mbak Dino itu ibarat kembang adalah kembang kenongo. Harum baunya sepanjang pagi menjadi pujaan para pemuda-pemuda di desanya. Wah. Mbak Proborini ini ku ibarat kembang, kembang telek-telekan. Kembang telek-telekan niku nek nenggon ngisor wedi nek kucing nelek terus diuruki ngoten iki lho. Dadi niku.
Ibarat sepeda motor, mohon maaf, ibarat sepeda motor saya tidak promosi, saya tidak sponsor. Ibarat sepeda motor Mbak Dewi Wati ini adalah Honda. Hobinya nongkrongin duda. Kalau Mbak Punjung ini pasti Supra. Suka perawannya saja. Mbak Dewi Rohmi ibarat sepeda motor itu Vario. Variasinya bikin ria-rio. Ini siapa Mbak Endah? Ini ibarat mobil-mobil Kijang, kurus dan jangkung. Mbak Dino ibarat mobil itu adalah Isuzu Panther. Ih, sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Mbak Probor ini ibarat sepeda motor, ini adalah GL Pro. Genjot langsung protol ya. Berhibur malam hari ini masih bersama dengan Guyon Maton Percil CS dan didukung oleh artis-artis yang sudah tidak asing lagi baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya bersama dengan musisi-musisi yang sangat handal sekali. Musisi-musisi ini semuanya adalah sarjana mengambil jurusan Malang Dampit ya.